Telah dilaksanakan kegiatan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda magister, profesi, sarjana, sarjana terapan, dan ahli media baru Universitas Jenderal Ahmad Yani periode 3. Tema pada kegiatan ini yaitu generasi unggul di era digital yang berdaya saing global. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2023 dan bertempat di Haris Hotel and Convention Festival CityLink Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor beserta jajaran, Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi beserta jajaran, Keluarga Jenderal TNI Ahmad Yani, Keluarga Wisudawan, dan tamu lainnya. Diikuti oleh 2.358 wisudawan yang terdiri dari 268 lulusan Fakultas Teknik, 221 lulusan Fakultas Teknik Manufaktur, 134 lulusan Fakultas Sains dan Informatika, 148 lulusan Fakultas Farmasi, 20 lulusan Fakultas Kedokteran, 195 lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 426 lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 170 lulusan Fakultas Psikologi, 3 lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, dan 772 lulusan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Mahasiswa dengan lulusan terbaik tingkat universitas diantaranya Kuri Alifia Nabila dari Program Studi Ilmu Keperawatan dengan IPK 3,93, Indah Triwahyuni dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan IPK 3,92, Beni Suharto dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan IPK 3,85, dan Indah Kurniawati dari Program Studi Magister Keperawatan dengan IPK 3,86.